Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sofian Fian. Di video saya kali ini saya akan membuatkan bagaimana siswa berfokus tebing tinggi. Teman-teman suka dengan video, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ayo kita lihat saja keseruan iklannya. Salah ketik ini, serius gitu. Serius ya. Nah, lama-lama untuk yang topik 144 pembalap tebing tinggi dipercaya kembali. Jangan bersihkan saudara-saudara. Bosok terus itu sebab sudah tidak kena kita lepas dan punya. Saudara-saudara, R1 tikungan khusus Konde yang lope terjadi sepertinya satu peserta tapi mampu kembali menjaga keseimbangannya sehingga dapat menyelesaikan melanjutkan race baru saja beberapa menit. Saudara-saudara, sepertinya sudah ada anak tebing tinggi 144 di sana dari tebing tinggi Alfa Roca Kontraktor balap X Antaya Serius. Ada orang sepertinya masih dapat melanjutkan race kembali. Kita tunggu sepertinya anak tebing tinggi bersaing bertarung dengan anak langkat. Coba menutup lagi sambil anak langkat. Sudah saksikan saudara-saudara. MG Kree dari langkat AML Sosis Agoy Hotel langkat kembali bertarung meladeni di sana memberikan pressing tekanan-tekanan yang berarti sekali saudara-saudara. Apakah mampu sepertinya anak tebing tinggi kembali diancam posisinya oleh anak langkat. Ada Alfa Roca Kontraktor Antaya Serius dari tebing tinggi. Apakah mampu dia bertahan di posisi terbaiknya and topic? Apa yang terjadi? Terjadi pergeseran posisi saudara-saudara. Terjadi pergeseran posisi saat ini saudara-saudara. Ya, bisa satu menyerang terus sekali. Kita jalankan Anda. And topic digantikan langsung oleh peserta dari langkat. Inilah dia MG Kree AML Service Agoy Motor Lampat. Mampu di semifinal yang berikan dan juga performa terbaik saudara-saudara. MG Kree di posisi kedua, Rusul kemudian di posisi terbaik ketiga, yang mana kembali diambil anak peserta ada Deri Kurniawan. Posisi ketiga Deri Kurniawan, Rusul kembali lanjut di posisi keempat, lah Deri Kurniawan.